pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Capung Ajaib. Gimana kabarnya teman-teman semua? Tentunya baik-baik, sehat selalu, dan semoga diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Nah, di sini Capung Ajaib akan mengajak jalan-jalan plesiran. Nah, plesiran yaitu jalan menuju ke wisata Embung Watu Tanggal Gondang Manis ya, yang kita awali dari Pangsalam Pendem. Nah, nyampe di sini jalannya agak terganggu karena ada pembangunan talut, yaitu pembangunan di mana memperbaiki talut atau saluran air. Nah, jadi sementara waktu untuk yang memakai kendaraan roda 4 khususnya jangan lewat di sini dulu. Nah, kebetulan kami memakai motor, jadi masih bisa dapat kita lalui melewati jalan ini. Nah, inilah pembangunan talut dan jalannya juga sedikit rusak, jadi perjalanan terganggu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kami akan menelusuri jalannya sampai ke wisata Embung Watu Tanggal Gondang Manis. Oke pemirsa, jangan apa ya. Nah, ini apa masuk Kumbanaran Ngadjejo. Ada Kumbanaran Ngadjejo yang jalannya lumayan bagus, kanan kiri dipadati perumahan penduduk, dan cuaca kali ini sangat cerah sekali. Jadi di dalam pengambilan gambar lumayan terang. Kawan-kawan jangan sampai bosan-bosan mampir menonton video di channel Capung Ajaib. Oke, yang lagi bergabung atau menemukan video ini langsung saja subscribe dan beri komen di bawah, khususnya atau yang pengen apa request khususnya di desa-desa atau di kampung halaman yang sebagai perantau atau yang lama tidak pulang kampung. Nah, insya Allah nanti bisa dieksplor di channel Capung Ajaib. Nah, nanti kalau request di komentar di bawah. Nah, ini belok kita jam ke kiri. Matahari masih menterong-menterong menyinari dari timur. Di sebelah kiri ada gunung, yaitu gunung apa kurang tahu saya, tapi nyampe di sini itu pemandangan yang indah sekali. Kalau jalan-jalan apa gue apa anu lewat sini, wah pemandangannya sangat indah sekali. Dan di sini itu termasuk kaki Gunung Lawu, jadi udara di sekitar sini masih sejuk pemirsa. Jadi jangan khawatir kalau main ke sini itu udaranya masih sejuk dan belum banyak pun ada. Nah, ini sebelah kiri
kecil atau ya, oh ya, namanya lemah legundukan ya. Dan kanan kiri area persawahan dan ada warung juga di tengah sawah. Nanti ada kalau apa sekedar mampir minum es atau jajan sembarang ada di sini. Kanan jalan ada SD Ngadirjo. Nah, di sini pemandangan persawahan yang indah juga dihiasi dengan pegunungan. Jadi perjalanan di sini enak sekali. Nah, sayang jalannya agak rusak sedikit, jadi agak terganggu untuk lalu lintas. Ini mulai rusak. Ya, tidak panjang lebar, langsung saja kita tonton video berikut ini. Gimana kondisi dan melihat jalur atau jalan menuju ke wisata Embung Watu Tanggal Gondang Manis. Oke, langsung saja kita menonton, menyaksikan video berikut ini. Let's go, yuk, yeah. Oke, hampir sampai untuk kali ini video
sampai di sini dulu. Kalau ada salah kata atau salah apa, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh